Ini semua gara-gara cemilan pedas lu, gue jadi sariawan kan? Kan lu yang mau makan. Lain kali enggak lagi. Kalau gitu keripik sapinya juga jangan makan ya. Ini pedas enggak sih? Sedikit pun enggak pedas. Kalau gitu bagi gue dikit ya. Enak banget. Bukannya lu gak makan lagi? Lu kan udah makan banyak, sisanya kasih gue ya. Mbak, ini berapa? 19.000. Kalau gitu saya tukar sama kek coklat ini ya. Boleh, itu juga 19.000. Bos, saya pergi dulu ya. Balik. Ada apa? Kamu belum bayar, Le. Bayar apa ya? Ya, kek coklat inilah. Kan saya tukar sama yang ini, bayar apa lagi? Yang ini kamu juga nggak bayar, Le. Wah, ini kan saya nggak makan, buat apa bayar? Oh, ya juga ya. Ya udah, hati-hati di jalan. Ayo, bantu gue pindah ini ke piringnya, gue mau ngedate dulu sama cowok lu. Wah, blueberry cake. Sama cowok lu. Iya, proyek yang itu. Eh, bos, ada apa? Gak apa. Nana mau enggak? Enggak mau ah. Coklat. Katanya gak mau. Diam lu. Nih yogurt yang lu mau. Makasih, berapa duit? Ini beli satu gratis satu, gak usah bayar. Jangan, kita bagi dua aja. 10.000. Udah gue transfer ya. Nih keripik yang kalian mau. Gue mau yang ini. Kalau gitu gue yang ini. Iya, ntar kami transfer. Oke lah. Uang lu kan juga bukan jatuh dari langit, gini baru oke. Iya, jangan sampai lu nembok. Hah, cowok busuk. Wah, Mochi, cowok lu yang kasih ya? Iya, kemarin habis berantem. Kalau gitu biar gue lihat, dia niat nggak? Lembut dan wangi. Ini sih enaknya keterlaluan. Ih, Mochi ini sama sekali gak enak. Lu lihat aja, segede ini cuma 10.000. Gimana bisa enak coba? Apa mochinya semurah ini? Iya wah, gak ada niat tuh. Gue bantu lu buang ya. Dasar lu ya, gak ada niat baikan. Kita putus aja, dasar. Mbak, bilnya dong. Loh, katanya ada diskon. 500 baru dapat diskon, 400 nggak dapat. Ceker ayam berapa seporsi? 35.000 seporsi. Kalau gitu tambah 3 porsi. Nih cekernya. Mbak, deal ya. Oke, udah 500 lebih, diskon 10% ya. Sebenarnya nggak ada.
mau tahu, scan sekarang. Besok gak usah datang lagi. Cake di restoran ini enak banget, tau gak? Nanti baru makan, gue bayar dulu ya, nanti kita patungan. Totalnya 30.000, jadi lu bayar gue 15.000. Oke. Okay. Cake-nya lembut dan rasanya pas ya, enak banget. Bener banget, nagih banget. Permisi, ini bill-nya. Nanti kita makan bareng, jadi lu bisa balikin uang gue. Hari ini reuni bayarnya bagi rata, lu kenapa makan banyak sekali? Hari ini kita reuni, emang kenapa kalau dia makan banyak? Tujuan kita kesini kan mau senang-senang. Nih, cukup gak? Lu mau sok jadi orang baik kan? Bill lu yang bayar aja. Gak apa Angel, makan aja. Stella, bentar ya, gue mau telepon dulu. Oke, pergilah. Halo Budi, kerjasama dengan teman lama saya waktu itu semua dibatalin ya? Iya si Nana, batalin semuanya. Udah balik. Oh ya, gue udah bawa leher ayam untuk kalian coba. Nih, coba makan. Wah, leher ayam ini enak banget. Kalau lu suka, nih semua untuk lu. Hanya orang kayak kalian yang mau makan leher ayam. Apa? Pembatalan kerjasama? Halo, atas nama Nana ya? Betul, oh ya, turunin dia di mall dulu, baru antar saya ke stasiun kereta. Oke, di belakang ada air, boleh diminum ya? Sini, gue aja. Nggak usah minum dulu, oh ya, lu ada bawa keripik setan kan? Oh iya, ada. Kita bentar lagi jalan. Keripik setan ini pedas dan gurih, benar-benar enak. Anda sudah sampai di tempat tujuan. Permisi, di barat sedikit macet. Turun, turun! Tidak jadi ke mall ya? Enggak. Permisi. Datang wawancara ya? Iya. Habiskan ini. Oke. Okay. Bos, udah habis. Pulang dan tunggu kabar. Stella, lo ada uang gak? Gue gak ada. Lo gak usah takut, bukan gue mau minjam tapi teman gue yang mau. Gue aja gak kenal dia. Lo tiap hari ngemil, masa gak ada uang pinjemin orang? Kalau ini beda, udah enak, banyak varian rasa, gurih, murah lagi. Siapa aja pun bisa beli ini. Lagi pula gue ngemil apa urusannya sama lu? Lu ada uang beli cemilan, harusnya bisa pinjemin ke yang lagi butuh dong. Lah, kenapa gak lu sendiri yang pinjemin? Dia kan cat di grup, gak cari gue juga. Kenapa gue yang pinjemin? Gue juga gak ada uang. Jadi lu ambil uang gue untuk jadi sok baik gitu? Kalau mau, ya pakai uang sendiri. Simpan cemilan gue. Dasar. Makan makanan orang terus, dia lu kepedasan gak sekarang? Nih, ceker ayam buat lu. Tumben, makasih ya. Pedas kok? Enggak, Le. Sedikit pun enggak pedas. Sini balikin ceker gue. Mbak, leher bakar seporsi ya. Udah tutup, enggak bikin lagi. Udah tutup. Sekarang udah jam berapa? Udah tutup. Biaya sewa toko udah lunas. Kredit motor udah lunas. Uang untuk orang tua udah kekumpul. SPP sekolah anak udah lunas. Permisi, ini leher ayammu.
di Tokomo ini dari dulu sampai sekarang memang yang paling mantap. Silahkan berkunjung kembali. Nih, balikin lo. Oh, jadi ini besti lu udah minjem kayak gitu pula. Dia orangnya emang kayak gitu. Eh, Stella, nih kasih lo. Nana, ini uangnya lebih nih. Anggap aja bunga. Gak usah, udah kasih ini juga. Oke lah, thanks ya. Kue ini kelihatannya enak deh. Ternyata gue salah sangka sama Nana. Kan udah gue bilang deh emang gitu. Eh, ini Osmanthus cake siapa simpan di sini? Eh, itu punya gue tadi baru beli, gue ambil ya. Eh, ini punya gue tadi lupa bawa. Orang ini punya gue. Kalian ada bonnya enggak? Tadi habis beli langsung buang. Iya, gue juga. Kalau gitu kapan kalian beli ini? Pagi sekitar jam 10.30. Iya, gue juga sama. Kalau gitu karena kalian enggak bisa buktiin ini punya kalian. Gimana kalau kalian bagi dua aja biar adil? Ya udahlah, boleh. Enggak boleh. Ini Osmanthus cake-mu. Atas dasar apa lu kasih dia gak kasih gue? Hanya orang yang gak keluar duit yang mau berbagi. Maaf gue telat. Papa. Stella jangan makan itu. Gue makan cemilan dikit dulu. Stella jangan makan tadi dia lihat. Ih, kenapa sih? Makan dikit aja kalian gak rela. Bukan gitu, ini tuh makanan sisa. Emang kenapa kalau makanan sisa? Gue paling gak bisa buang makanan. Udah, gak usah peduliin gue. Angelina, baby, please. Baby, man, Angelina, do you catch me? Forget about the time. Try your name, come on. How do you get my Angelina? Ready, steady, start. We can cha-cha. Kayak ini enak juga. Jangan pelit-pelit dong. Ini tuh sisa dari meja sebelumnya. Nah, sekarang boleh makan. Kalian makan aja. Ini semua baru kok. Gue minum air aja. Eh, jangan minum. Ini air impornya Nana. Air impor? Wah, gue harus coba ini. Eh. Wah, air ini enak juga. Impor dari mana? Impor dari mulut. Stella, coba segigit dong. Stella, coba dikit dong. Terlalu manis, gak enak sama sekali. Stella, kekmu ini nampaknya enak, coba dikit dong. Stella, kek ini lembut dan creamy, enak banget. Oh, oke, Stella, gue rapat dulu, saat gue dikit ya. Saya dikit mana? Ada kok, nih sedikit yang lu mau. Pelit banget sih, cuma makan dikit aja gak rela. Dikit, sekali gigit udah habis tengah. Beli sendiri lah, satu bungkus cuma 20 ribu kok. Dasar tukang minta. Bos, pesan satu porsi ceker ya. Ceker udah habis, gak buat lagi. Sisa leher ayam. Gak buat lagi, uang sewa rumah udah lunas. Kredit motor udah lunas. SPP sekolah anak udah lunas. Uang untuk orang tua udah kekumpul. Silakan menikmati. Makasih. Silakan datang kembali. Makan makanan orang terus. Diet lu kepedasan gak sekarang? Nih, ceker ayam buat lu. Tumben, makasih ya. Kau
enggak pedas kok. Enggak, Le. Sedikit pun enggak pedas. Sini balikin ceker gue. Nana mau makan sosis enggak? Sosis sebesar ini bisa dimakan. Enggak mau ah. Kiki mau makan sosis. Boleh, kalau gitu gue panggilin dulu. Enggak apa, biar gue aja. Bukannya lu takut? Lah, lu gak bilangnya daging murni. Dan lagi kalau gue gak mau, lu makan sama orang lain gitu. Barang-barang gue ya terserah gue lah. Setiap hari makan banyak gini, pantas aja gak ada yang mau. Lu make up udah tebal gini, gue juga gak pernah lihat lu ketemu cowok tuh. Tiap hari curi makanan gue, lihat lu kepedasan gak? Mantan gue kasih, nih buat lu aja. Makasih. Enggak lah, sama sekali gak pedes kok. Kalau gitu balikin keripik gue. Halo, ini produk baru kami, silakan dicoba. Enggak, makasih. Gak beli gak apa kok, coba aja dulu. Ceker ini enak juga, berapa harganya? Satu bungkus 50.000. Tanganmu kotor, lap dulu pakai tisu. Kalau gitu saya beli 2 bungkus deh. Terima kasih. Gue usulin hari ini Stella yang traktir. Lagi pula tadi si perusahaan kan anak baru yang traktir. Bukannya udah bilang patungan ya? Iya, dan lagi perusahaan kita kapan ada tradisi begitu? Iya, gue tuh lagi kasih lu kesempatan. Kan lu anak baru, ngerti gak? Iya, iya, emang seharusnya. Dengar kan, gak usah sungkan. Potongannya gede-gede. Iya benar, dan lagi ceker ini ada 3 macam rasa, enak-enak lagi. Bos, tambah 3 piring ceker lagi. Kita bertiga mana habis? Iya, 3 piring tuh gak seberapa, bah. Kalau gak habis kan bisa bungkus kasih yang lain coba juga. Gue aja gak kenal mereka. Iya, lu ini pelit banget sih. Dulu kami semua juga begini, biasa aja kok. Bos, itu semua bungkus aja. Kita makan totalnya 2 piring, gue bayar dulu ya. Ini, Neng. Makanan orang lain gue gak bayar. Atau enggak, lu habisin langsung 3 kotak ini. Kalau enggak, ya lu yang bayar lah.怎么这么辣？加什么料啊？我看平时吃饭比较重口，给你加点辣椒粉。